Abah, coba Abah baca ini awal nulisnya apa sih katanya nih? Bumi. Coba dibaca di sini. Bumi, laut dan udara, terus bumi, ini yang laut dan baru. Udara sedang disibukkan oleh Lem. Soekarno, Raja Adil, Ratu Adil, Satria Pemindik, Al-Mahdi, Memahdi, pemuda yang gagah perkasa. Terus? Dia menamakan dirinya sebagai pangeran. Pangeran apa yang terlintas pada diri hidup, itu pangeran sejati hidup. Apabila keenam tersebut di atas sudah dinampakkan oleh Allah, semua bumi dan langit goyang karena yang diambil, karena yang diambil oleh Allah yang menjadi pemimpin manusia tahu diri, tahu Allah yang orang yang enam tersebut, yang orang enam tersebut di atas, yaitu orang-orang yang ma'rifatullah, ma'rifat dalam segala-gala, sehingga ketemu jati dirinya dalam hidup berbangsa. Nah, ini dalam hidup berbangsa. Oh, pas dalam hidup mau tulis berbangsa ini ya, dicoret. Berbangsa dan beragama direbut oleh. Ini tulisan coretan dengan tangan. Ini yang kaki ini mujizat pertama kali ini meladuni pertama kali pakai kaki ini saya lihat. Dan terus, dan tulisannya berbangsa dan bernegara dan beragama direbut terus, oleh keanehan naga. Oh, ini naga. Naga. Oh, iya 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 iya. Terus setelah itu baru ini ya. Kemudian apa yang datang yang ini? Berjalan peleharalah kaki, berkata peleharalah mulut. Maksudnya. Rawi-rawi rangkas, malang-malang putung. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah, terus gambar kan? Terus gambar Kris. Kris Majapahit. Presiden R.I. Soekarno digambarkan dengan kaki kiri gelombang pasang bahat gelombang pasang ini keris bercahaya enam sebagai penebus hidup dalam hidup. Oh, alhamdulillah pencerahannya luar biasa ini. Sampai kemarin saya menonton channel Kaum Hadi sampai mau tapa broto katanya 160 hari ke gunung dan minta sumbangsih atau dukungan dari youtuber-youtubernya dan penontonnya untuk ke dana. Semoga niat tulusnya Kaum Hadi di channel Kaum Hadi itu Allah luruskan, kalau memang benar adanya karena Allah niat yang tulus untuk membantu bangsa dan negara, agama dan bangsa dan negara, dan bukan hanya semata-mata untuk modus. Semoga dilancarkan niat baiknya. Amin.